Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel Moda Pribadi. Nah, di video kali ini aku bakal review villa harga 400 ribuan yang ada private poolnya, dan ini deket sama Uluwatu dan GWK. Nah, siapa tahu kalian lagi main ke Bali dan nyari-nyari tempat private pool. Nah, ini aku mau rekomendasiin sekalian. Keep watching this video dari awal sampai akhir. Tapi pertama sekali, please subscribe dulu channel aku dan support aku terus. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Selamat nonton. Lokasinya tuh di depan GWK, tapi harus masuk ke dalam gang seperti ini. Dan ini dari depan tadi sampai ke villanya memang jalannya masih belum diaspal ya, jadi kayak masih batu-batu gitu. Dan ini resepsionisnya itu ada di bagian atas villa. Jadi ini kita naik aja dulu ke atas. Kita check in dulu, baru nanti kita parkirin mobilnya di bawah setelah dapat kamar. Ini untuk bagian resepsionisnya, dia ada di samping chapel dan restonya. Tapi ini restonya belum aktif lagi semenjak pandemi. Jadi ini kita nggak dapat sarapan ya, teman-teman. Dan begitu belok, ini lokasi parkirnya ada di bagian paling bawah villa. Dan tempat parkirnya ini luas banget ya, jadi bisa nampung banyak mobil. Kolamnya misalnya, terus dia suasananya seperti ini, jadi ada sofa, terus ada dapurnya juga. Di dapurnya mereka nyediain alat makan kayak piring, sendok, garpu, gelas, dan mereka juga nyediain pemanas air, cangkir, gula kopi, dan teh juga pastinya. Dan untuk toiletnya juga di lantai 1, di bagian bawah dapur. Toiletnya seperti ini, bersih. Aku udah melihat tadi dia bersih. Seperti ini teman-teman.
Jadi lumayan banget, nggak capek-capek jalan dan nggak jauh juga kalau mau kamar. Nah, dan ini dia untuk kamarnya. Tuh, seperti ini. Jadi kalian bisa buka full juga gordennya kalau mau cahayanya masuk. Ini udah rapi banget kamarnya, harum banget juga, bersih. Di balik korden itu udah gak ada apa-apa lagi, itu cuman kayak kaca ngeblur gitu bagian belakang villanya. Seperti ini teman-teman. Ini aku shoot sedikit untuk bagian chapelnya ya. Ini tempatnya instagramable banget, jadi cocok untuk kalian foto-foto. Nah, jadi untuk hotel ini sendiri dikenakan biaya Rp450.000 kalau kalian nginep. Dan ini juga aku bookingnya tuh siang-siang, last minute banget. Begitu mau masuk baru aku booking gitu. Mungkin kalau misalnya kalian bookingnya jauh-jauh hari bakal dapet harga yang lebih murah. Dan mungkin ada beberapa video yang nanti bakal kalian lihat, itu ada yang bilang harganya tuh Rp250.000-an. Itu sebenarnya bener ya, bisa dapet harga Rp250.000. Tapi kalau kalian cuman datang sekitar 4 jam gitu, jadi bukan yang nginep atau staycation. Kalau staycation yang seharian gitu, dia tetap kena biaya Rp450.000. Dan mungkin kalian ada yang mau buat video atau mungkin ada yang mau foto-foto aja, kalian bisa booking per 4 jam gitu. Dan aku juga bakal selipin pilihan harga-harganya supaya kalian bisa ngeliat dan bisa memutuskan kira-kira mau booking seharian atau mau beberapa jam aja.